السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. فصل في محظورات نية التعليم. وليحذر كل الحذر من قصده التكثير بكثرة المستغلين عليه والمختلفين إليه. وليحذر من كراهية قراءة أصحابه على غيره ممن ينتفع به. وهذه مصيبة يبتلى بها بعض المعلمين الجاهلين، وهي دلالة بينة من صاحبها على سوء نيته وفساد طويته، بل هي حجة قاطعة على عدم إرادته بتعليمه وجه الله تعالى الكريم. فإنه لو أراد الله تعالى بتعليمه لما كره ذلك، بل قال لنفسه أنا أردت الطاعة بتعليمه وقد حصلت، وهو قصد بقراءته على غيري زيادة علم فلا عتب عليه. Masih di dalam bab yang keempat, adab pengajar Al-Quran dan pelajarnya, di fasal yang ketiga, yaitu membahas tentang mahdzurat, keburukan-keburukan atau hal-hal yang perlu diwaspadai daripada niat at-ta'lim mengajar. Jadi jangan sampai pengajar Al-Quran niatnya buruk, niatnya tidak baik. Yang diajarkan adalah Al-Quran, kalamullah. Maka pengajar Al-Quran selain mentakdim, memuliakan, mengagungkan Al-Quran karena kalamullah, hendaknya ia memiliki niat-niat yang baik di dalam mengajarkan. Niat-niat yang buruk harus dihapus, harus dihilangkan daripada hatinya atau pikirannya. Ini yang diajarkan kalamullah. Karena itu waliyahdhar kullal hadhar, harus sangat waspada, harus sangat berhati-hati. Minggas dihi, daripada tujuannya di dalam mengajar Al-Quran at-takthir, banyak pelajar. Tujuannya mengajar Al-Quran supaya banyak yang belajar. Tujuannya banyaknya yang belajar, bukan hasil dari apa yang diajarkan, tapi tujuannya bagaimana supaya banyak. Nah, ini tidak benar. Karena belajar itu
kewajiban masing-masing. Ketika mereka sudah disampaikan bahwa itu adalah kewajiban tapi tidak melaksanakan, keburukan bagi orangnya, tidak bagi pengajar. Lah pengajar hanya mengajar bagaimana orang yang diajari itu bisa mengerti dan paham, bukan mencari banyaknya pelajar. Bagaimana caranya saya mengajar ini, yang saya ajari banyak, ratusan atau ribuan misalnya, ini keliru, salah. Nah, jangan sampai tujuannya itu takdir, banyaknya orang yang belajar kepada dia. Nah, bika salatul mustaghilina alaih wal mukhtalifina alaih, banyak orang datang kepada dia misalnya, jangan. Tujuannya mengajar, memahamkan. Adapun yang belajar sedikit atau banyak itu bukan menjadi hitungan. Nah, itu terkadang orang senang kalau yang hadir banyak, kalau sedikit nggak senang. Kalau banyak dia mau menyampaikan, kalau sedikit dia males. Sehingga kalau banyak dia akan mencari bahan, akan mencari hadisnya, ayatnya, ceritanya. Wah, dia akan menyampaikan dengan bagus, dengan indah. Tapi kalau yang hadir sedikit, apa adanya misalnya. Nah, ini salah. Nah, ini keliru. Berarti tujuannya dia ini mencari orang, bukan mencari kemanfaatan dari apa yang dia sampaikan. Nah, ini dilarang. Kemudian wali hadzal min karahiyati qiraati ashabi ala ghairihi mimman yantafa'u bih. Hati-hati juga tidak senang bila seseorang membaca atau belajar dari selain dia. Padahal sama-sama dari orang yang memberikan kemanfaatan, yang bisa diambil kemanfaatannya. Belajar dengan kita, tapi dia juga belajar dengan yang lain misalnya. Nah, ini jangan sampai ketika ia belajar dengan yang lain kita gak seneng. Asalkan yang lain tadi itu bisa diambil kemanfaatannya, atau ilmu, apa ilmu yang dimiliki manfaat, maka jangan kita tidak menyenanginya. Jangan kita membencinya, membenci orang tersebut yang belajar. Karena apa? Dia sama-sama mengambil ilmu yang manfaat, sama-sama mempelajari apa yang bisa memberikan keuntungan bagi dia. Maka kita tidak boleh membencinya. Kecuali ketika ia belajar kepada orang yang salah, maka perlu kita menasihatinya, mengingatkannya. Jangan biarkan dia terus, akhirnya salah jalan nanti. Tadinya benar, tapi karena belajar kepada bukan orang yang tepat, salah jalan. Lah perlu kita ingatkan. Tapi kalau dia belajar kepada orang yang benar dan ilmunya manfaat, dan dia bisa mengambil kemanfaatannya, maka jangan kita benci kepada dia. Artinya apa? Jangan mengharuskan orang itu hanya belajar kepada kamu. Biarkan orang itu belajar kepada siapapun yang dia bisa mengambil kemanfaatan, apalagi dari orang yang memiliki ilmu yang manfaat. Maka jangan halangi. Wa hadhihi musibatun yubtala biha ba'dhul mu'allimin al-jahilin. Lah ini sebetulnya musibah terjadi kepada sebagian pengajar, tapi yang kurang mengerti, yang kurang paham. Jadi terkadang di kampung-kampung itu
ketika kita belajar kepada dia, kemudian kita juga belajar kepada yang lain, dia gak seneng. Guru yang pertama kita belajar dari dia ini, ketika kita belajar kepada guru yang baru, dia kurang seneng. Sehingga ketika kita datang lagi kepada dia, responnya itu beda. Gak seperti biasanya. Kenapa? Gak seneng kita datang kepada yang lain. Harus kepada hanya dia. Dan itu terjadi, bukan gak terjadi, terjadi. Apakah sedikit? Hampir banyak. Hampir banyak. Kayak-kayak akan ditinggalkan oleh muridnya atau di apa, diduakan. Jadi seperti istri yang enggak mau diduakan. Yang enggak mau dimadu. Lah ini bukan masalah cinta, tapi ini masalah ilmu. Nah, ilmu yang punya bukan hanya dia tapi juga yang lain. Nah, orang-orang dulu itu belajar bukan dari satu guru, bukan dari satu guru. Tapi dia berpindah dari guru ke guru. Dia belajar ilmu ini dengan guru ini. Nanti belajar lagi dengan guru ini. Ilmu yang lain dan yang lain sebagainya. Karena setiap orang itu terkadang faknya dalam ilmu itu berbeda-beda. Oh, ini mungkin faknya di dalam ilmu tauhid. Ini mungkin faknya dalam ilmu Al-Quran. Ini mungkin faknya dalam ilmu hadis. Ini mungkin faknya dalam ilmu fikih. Lah, kalau kita datang hanya kepada orang yang memiliki fak dalam ilmu tertentu, berarti kita belajarnya hanya itu, tidak yang lain. Padahal ada ilmu-ilmu yang lain yang perlu kita pelajari. Lah, kalau kita yang datang ke yang lain kemudian ini marah, ini membenci, ini tidak senang, lah akhirnya kita hanya paham satu fak, tidak yang lainnya. Lah karena itu harus dia menyadari bahwa dia mungkin memiliki kekurangan yang tidak bisa dia berikan, mungkin bisa diberikan oleh yang lain. Maka gak boleh seperti itu. Tapi ini terjadi. Lah pengajar seperti ini dikatakan al-jahilin oleh Imam Nawawi. Pengajar yang dia mengajar, yang paham apa yang dia ajarkan, tapi dia tidak mengerti. Dia kurang ngerti. Dia kurang paham. Makanya ini musibah. Wahiyah dalalatun bayinatun. Bila terjadi seperti ini dari seseorang, dia mengajar tapi gak seneng yang diajar itu kalau ke yang lain, itu berarti dalalah bayina, bukti yang jelas, bukti yang nyata bahwa orangnya, yaitu pengajar tadi, niatnya buruk ketika belajar. Ketika dia belajar itu niatnya gak benar. Atau ketika mengajar niatnya juga gak benar. Pengaruh ya. Ketika kita belajar niatnya itu gak benar, itu pengaruh ketika kita mengajar. Makanya Imamul Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, sebelum membahas inti pembahasan daripada kitab itu, mengingatkan kepada pembacanya atau yang mempelajarinya untuk meluruskan niat. Meluruskan niat. Niatnya apa dulu nih? Yang membangkitkan dia untuk belajar, untuk memahami apa. Kalau keburukan, maka hendaknya ia rubah. Dan disebutkan kalau keburukan, dia menjadi seperti penjual pedang kepada pembegal atau senjata kepada pembegal, menghancurkan dirinya sendiri. Kenapa? Akan membegal dia. Dia menjual senjata kepada pembegal, begalnya begal dia.
Berarti senjata makan tuan. Merusak dirinya sendiri. Bukan memperbaiki, bukan meluruskan, bukan menjaga dirinya, tapi merusak dirinya atau menghancurkan dirinya. Makanya harus niatnya niat yang baik. Luruskan niat. Lah kalau niatnya buruk, pengaruh ketika dia mengajar. Pengaruh, pasti dia niatnya ini, niatnya itu akan berlanjut niat itu ketika dia mengajar. Lah ketika gak seneng ada orang yang belajar kepada dia, belajar kepada orang yang lain, ini berarti niatnya buruk. Niatnya gak benar. Selain niatnya gak benar, wafasat towiyati, hatinya buruk, dipenuhi dengan penyakit. Hatinya dipenuhi dengan penyakit. Balhiya hujjatun qati'atun ala adam iradatihi bita'limihi wajhallahi ta'ala al-karim. Bahkan ini menjadi hujjah qati'ah, menjadi bukti yang pasti bahwa ia tidak menginginkan dengan mengajarnya itu Allah Subhanahu wa taala. Berarti enggak ikhlas sama sekali. Benar-benar tujuannya itu bukan Allah, bukan karena Allah. Tapi karena yang lain, bukti itu. Ketika dia enggak senang ada salah satu muridnya belajar dengan yang lain daripada orang yang tepat, dari orang yang bisa memberikan manfaat daripada ilmunya, maka orang yang pengajar tadi itu berarti ini benar-benar tidak ikhlas orangnya dalam mengajar. Walaupun dia tidak mau menerima apapun dari muridnya, gak mau menerima apapun dari muridnya sedikit pun, akan tetapi dia gak seneng kalau muridnya belajar dengan yang lain. Tetap orang itu adalah orang yang gak ikhlas. Jangan diartikan gak ikhlas itu kalau menerima duit toh. Kalau gak menerima duit berarti ikhlas. Enggak bisa. Ketika dia ada ketidaksenangan, salah satu pelajarnya itu belajar dengan guru yang lain, maka dia tidak ikhlas walaupun dia tidak mau menerima apapun dari muridnya. Walaupun tidak mau menerima apapun, walaupun tidak mau menerima sedikit pun, tetap dia dikatakan tidak ikhlas. Kenapa? Fa innallahu aradallahu ta'ala bita'limihi. Karena kalau dia menginginkan Allah atau ikhlas dalam mengajarnya, lama karya zalik, dia gak akan mungkin benci itu. Gak akan mungkin benci. Ketika muridnya itu belajar dengan yang lain, dia gak akan mungkin benci. Kalau dia menginginkan apa? Dengan mengajarnya itu karena Allah ikhlas. Bahkan dia akan mengatakan kepada dirinya, ana aradtu tu'a bi ta'limi. Aku ini menginginkan ketaatan, kebaikan dengan mengajarinya. Waqad hasalat, dan telah tercapai. Nah, tercapai kan berarti ketika kita mengajar dia, kemudian dia belajar dengan yang lain, berarti kita menginginkan kebaikan dari dia. Dan kebaikan itu terdapat apa, sudah tercapai. Alhamdulillah dia belajar dengan kita, dia juga mengisi waktunya yang lain belajar dengan orang yang lain. Alhamdulillah, berarti kan tercapai keinginan kita. Keinginan kita adalah kebaikan terjadi kepada pelajar, murid. Kemudian murid tadi itu belajar bukan hanya kepada kita tapi juga dengan yang lain, mengisi waktunya dengan kebaikan, ketaatan. Berarti tujuan kita adalah tercapai. Walaupun bukan hanya dengan kita, tercapai dan kita senang, ini berarti ikhlas. Ini berarti mengajarinya ikhlas, tidak ada tujuan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa qasada bi qira'ati ala ghairi ziyadati ilmin. Sedangkan murid tadi itu kata dalam dirinya guru ini, dia ingin belajar kepada selainku untuk nambah ilmu. Tidak dibenci, tetap disenangi, tetap diperhatikan. Nah, ini namanya gurunya ikhlas dalam mengajar, berarti tujuannya memang
benar, tujuannya memang baik. Ini fasal yang ketiga, ya. Fasal yang ketiga dari bab yang bab yang keempat. Jadi intinya pengajar itu niatnya harus lillahi ta'ala, ikhlas, sebagaimana pembahasan sebelumnya. Jangan sampai benci kepada murid yang belajar dengan yang lain, ya, karena murid tadi itu ingin menambah ilmu, ya, wawasan daripada ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang ikhlas, yang senang kebaikan dilakukan oleh siapapun dari siapapun. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.